Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Lulu Bunda Alfarisi. Di video ini aku mau membagikan resep jualanku, yaitu cireng crispy. Di sini juga aku akan memberikan tips dan triknya cara membuat cireng agar tidak keras dan juga tetap tahan crispy-nya. Pastikan teman-teman nonton sampai selesai agar hasilnya tidak gagal total. Dan ini juga cocok banget buat ide jualan karena harga bahan-bahannya murah meriah dan untungnya benar-benar melimpah. Dan teman-teman yang baru berkunjung jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke bahan yang kita gunakan. Ada 150 gram tepung tapioka atau tepung kanji, 2 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1/2 sendok teh garam, dan 1/2 sendok teh gula pasir agak munjung. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita tambahkan bawang putih 2 siung yang sudah dihaluskan. Setelah bumbunya masuk semuanya, kita tambahkan 120 ml air panas. Jadi airnya ini harus benar-benar panas agar hasilnya nanti itu tidak keras dan juga alot. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai setengah merata dan terasa adonannya ini dingin ya teman-teman. Jika adonannya ini sudah mulai mendingin dan tidak panas, langsung saja ini kita ulen menggunakan tangan. Kita ulen menggunakan tangan asal tercampur rata saja, tidak perlu sampai kalis ya teman-teman. Ini adonan cirengnya sudah jadi ya teman-teman. Sekarang ini udah siap kita bulat-bulatkan. Di step ini kita akan membulatkan cirengnya. Kita bulatkan sesuai selera saja. Aku di sini menggunakan ukuran sedang ya teman-teman, seperti ini. Kita bulat-bulatkan sampai selesai. Dan ini udah selesai membulatkannya dan sudah siap untuk kita rebus. Ini air yang untuk merebus cireng sudah mendidih. Sekarang kita masukkan cirengnya. Dan pastikan ketika merebus cireng itu harus dalam keadaan mendidih agar hasilnya nanti tidak melebur ya teman-teman. Ini teman-teman sudah mendidih, baru kita aduk-aduk. Jadi kalau belum mendidih jangan kita aduk-aduk dulu ya teman-teman, agar nggak peok-peok atau pecah. Ini kita aduk-aduk sampai dianya mengambang. Ini teman-teman, jadi ketika cireng direbus itu harus dipastikan benar-benar matang, dan ini tuh kalau diangkat ringan ya teman-teman, biar nanti kalau selesai digoreng itu tidak keras. Ini cirengnya udah siap kita angkat, kita tiriskan dan juga kita dinginkan. Cirengnya ini sudah hangat, sudah siap kita panirin. Tips memanirin, kita pastikan cirengnya ini dalam keadaan hangat, jangan panas dan juga jangan dingin, biar tepung panirnya ini merekat dengan kuat dan tidak mudah rontok dan juga tidak boros kalau dalam keadaan hangat-hangat. Ini cirengnya udah siap kita tusukin. Di sini aku mau ngasih 3 buah ya teman-teman. Jadi satu tusuk isinya 3 buah, dan kalau aku jual itu harganya 1000 rupiah ya teman-teman per tusuknya. Nah kalau cirengnya itu berhasil ya teman-teman, jadi ketika ditusuk itu lebih empuk, nah seperti ini mudah dan juga tidak meninggalkan tepung-tepung di tusuknya. Ini cirengnya udah selesai ditusukin dan udah siap kita goreng. Ini dalam satu resep tadi dapat 10 tusuk ya teman-teman. Minyaknya udah aku siapkan dan ini udah panas. Sekarang kita masukkan cirengnya. Oh ya teman-teman, kalau goreng cireng itu kita pastikan dia tenggelam ya. Kalau aku jualan itu pakai panci ya teman-teman gorengnya itu, karena dia itu bisa tenggelam dan matangnya benar-benar sempurna. Ini cirengnya kita balik biar matangnya merata. Dan kalau pakai panci itu lebih mudah ya teman-teman, kita nggak balik, cuman kita putar-putar aja. Siap matang langsung siap angkat. Ini cirengnya udah kuning keemasan, langsung aja kita angkat. Dan kalau matang itu dia ngembang gitu ya teman-teman, dan ringan. Cireng crispy-nya udah jadi, ini pas banget dicocol pakai sambal pedas manis. Dan juga dimakan pas lagi santai-santai gitu cocok juga. Apalagi dijadikan ide jualan di sekolah
PAUD, TK, SD, SMP, SMA pun semuanya suka ini teman-teman, karena aku sendiri udah nyoba jualan ini. Dan semoga bagi teman-teman yang berjualan ini bisa menambahkan menu jualannya, dan pastinya insya Allah laris manis asalkan teman-teman membuatnya dengan teliti. Semoga resep ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.